أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وأمين ربنا جلنا علم اللهم لا غير لك الداعي لا بصر لنا وشفاء قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حلف الفضل هنا حلف الفضل bermula ini itu perjanjian fudul. Wa inda ruju'i Quraisy dan sabit di ketika kembali Quraisy min harbil fujjar daripada peperangan fujjar tada'u li halfil fudul tada'u li halfil fudul itu sepakat oleh mereka itu Quraisy lihal fil fudul bagi perjanjian fudul fatamma fi dari Abdullah bin Jad'an At-Tamimi maka sempurnalah ianya perjanjian fudul fi dari Abdullah di rumah Abdullah bin Jad'an At-Tamimi ahadu Ru'usil Quraisy. So teman Abdullah salah seorang daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. Jadi dilikat kitanyo kalih mengenai tentang masalah perang Fujar. Ya. Perang Fujar yang sebab perang Fujar ipat pun gara-gara salah paham, ya kan? Sehingga terjadi peperangan Fujar. Jadi hino terjadi perjanjian fudul. Jadi angwate kaum Quraisy wo daripada peperangan Fujar maka bawatenya dualah pakat tada'u saling musyawarah saling dakwa mendakwa saling dakwa mendakwa kibancaranya bekle tapi pakele sabi geroro. Maka terjadilah kesepakatan untuk pegak sabah perjanjian iaitu perjanjian fudul namanya. Maka perjanjian fudulnya leh duk pakat-pakat terjadinya iaitu di rumah Abdullah bin Jan'an Jad'an At-Tamimi. Jadi peperangan fudulnya terjadinya di rumah Abdullah bin Jan'an At-Tamimi. Yang mana Abdullah bin Jan'an At-Tamimi merupakan salah sidra daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. Jadi bak kaum Quraisy nyona ruus-ruus di na pemimpin-pemimpin. Ya, enam kelompok-kelompok. Makanya termasuk berarti pembesar Quraisy itulah kelompok ataupun pemimpin daripada kaum Quraisy iaitu Abdullah bin Jan'an At-Tamimi. Wa kana al-mutahalifuna dan adalah orang-orang yang melakukan perjanjian fudul
Bani Hashim wa Bani Muttalib. Itu Bani Hashim, keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Ya, so teman keturunan Muttalib. Ibnu Abdul Manaf. Dua dro daripada anak Abdul Manaf. Wa ibnai Asad bin Abdul Uzza. Dan dua dro anak daripada Asad bin Abdul Uzza. Wa ibnai Zuhra bin Kilab. Dan dua dro anak Zuhra bin Kilab. Wa ibnai Tayyim bin Marrah. Dan dua dro anak, yaitu daripada Tayyim bin Marrah. Ya, jadi yang melakukan pegat perjanjian fudulnya, yaitu bunuh urung-urung Quraisy, termasuk yaitu keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muttalib, dua dro anak Abdul Manaf, dua dro berarti anak daripada Asad bin Abdul Uzza, dan dua dro anak Zuhra bin Kilab, dan dua dro anak Tayyib bin Marrah. Tahalafu wa ta'akadu. Yang melakukan perjanjian oleh mereka itu, yang kau sebut likur bunuh, wa ta'akadu, dan telah mengakad oleh mereka itu. Akadnya pegat kesepakatan. Pegat kesepakatan. Lu pegat perjanjian, kemudian pegat pegat kesepakatan. Kalau pegat perjanjian, wa ta'akadu, dan pegat kesepakatan. Kiban kesepakatan. Allah yajidu bimakkah madluman min ahliha. Akan bahawa tidak mendapati oleh mereka itu di Makkah, di Nanggro Mekah, madluman min ahliha. Akan orang yang didzalimi min ahliha, daripada ahli Mekah. Au min ghairihim, ataupun daripada selain mereka itu ahli Mekah. Min sa'irinnas, daripada ketinggalan manusia. Daripada ketinggalan manusia. Ya. Jadi dalam inti perang perang Fujar pada kali-kali memperang di ke maka terjadilah pegat perjanjian fudul. Toh inti perjanjian fudul, inti ataupun poin-poin dalam kesepakatan perjanjian fudulnya adalah berarti kesepakat Ubena Bani Hashim dan Bani Muttalib, dua dro anak Abdul Manaf, dua dro anak Asad, dua dro anak Zuhra, dua dro anak Tayyim bin Marrah. Kesepakat yang bahwasanya bekle terjadi peperangan ataupun aniaya di Nanggro Mekah. Termasuk min ahliha. Yang pertama sekali ialah orang yang memang mustautin, orang ahli Mekah. Orang yang memang resmi ataupun ganti lahir di Mekah, tinggal di Mekah. Nya beklena terjadinya aniaya. Beklena saling puah-puah. Beklena saling perang-perang. Au min ghairiha, au min ghairihim, ataupun selain mereka itu, kan ahli Mekah. Kibancit min sa'irinnas, urung-urung yang lain, yang jak tinggal Mekah, ataupun jak sihat. Ha, makanya, yang harim nupu puah-puah deh. Nya salah sabah, iaitu perjanjian ataupun kesepakatan dalam perjanjian fudul. Jadi beknale di antara getanya iaitu tak dapati ahli Mekah ataupun urung tamong dalam kota Mekah nyo saling poh mupoh, saling aniaya nyo beknali. Ya. Illa kamu ma'ahu hatta turadu ilaihi mudallatuh. Kecuali berdiri oleh mereka itu bersertanya besertanya haju Mekah hatta turadu ilaihi mudallatuh, sehingga ditolakkan kepadanya Mekah oleh mudallah, kezaliman. Ataupun makna mudallahnya angka lagi ada pegah puno beknale terjadi haru-hara. Jadi beknale sama sekali. Ya, makna mudallahnya istilah je saling menyalahkan. Ya, beknale. Ya, kibancit beraman. Seandainya tolak Benali. Oh, nak kerap terjadi peperangan. Lagi contoh peperangan Fujal. Dia adu domba bunuh. Kaya kan, karena dipecat daripada sebuah kelompok. Kemudian, ikutnya terutama dalam kelompok yang lain hasil. Sehingga bedah fitnah. Antara kelompok dengan kelompok. Makanya, nyo kaga pegak sebuah perjanjian. Waqad hadara hadal halfi.
Waqad hadara hadha harfu hadal halfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a amamihi. Dan sungguh hadir akan ini perjanjian fudul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a amamihi beserta paman-pamannya Rasulullah. Ya, rupanya waktu terjadi perjanjian fudulnyo nyona Rasulullah ina. Na Rasulullah hinan beserta paman-paman Rasulullah. Ya, ubena paman-paman Rasulullah nahinan dan juga Rasulullah juga nahi nahinan. Nyen bawatanya Rasulullah galam menjadi rasulnya. Ha? Galam nangkap menjadi dah. Galam nangkap menjadi rasul. Tapi Rasulullah nahinan bawatanya. Gedepu kibang kejadian perjanjian fudul. Ka. Wa qala dan berkata ianya Rasulullah ba'da an syarrafahu Allah birrisalah, sesudah bahwa memuliakan akannya Rasulullah oleh Allah birrisalah dengan risalah. Ya, dengan risalah. Putat mana kele Rasulullah? Laqad syahidtu ma'a umumati. Sungguh telah aku saksikan beserta paman-pamanku halfa akan perjanjian fidari Abdullah bin Jad'an, di dalam rumah Abdullah bin Jad'an. Kan? Kah? Jadi bunuh karena watai pegat perjanjian fudulnya na Rasulullah ina. Kemudian watai Rasulullahnya na pemulia li Allah, iaitu nijuk risalah watai kan angkat menjadi rasul. Ha? Watai kan Rasulullah na angkat menjadi rasul li Allah, nekun li Rasulullah. Long na long kalan. Beserta paman-paman long, kiban terjadinya perjanjian fudul hideh di rumah Abdullah bin Jad'an. Sehingga nekeli Rasulullah ma ahabbuli bihi hamrun na'am. Bermula barang yang secinta-cinta bagiku bihi dengannya barang itu hamrun na'am. Makna hamrun na'am adalah unta ternak ataupun ternak unta. Jadi nekeli Rasulullah yang paling dicinta oleh Rasulullah itulah ternak unta. Jadi intinya baik-baik mula-mula nyal maksudnya. Ya, perjanjian yang lagi yang gerustui oleh Rasulullah. Yang pajan apa kah? Wate di saat Rasulullah akan angkat menjadi rasul. Walau doa itu, dan jikalau doa itu diajakkan orang akan daku bihi dengannya. Dengannya perjanjian fil Islam, dalam Islam, la ajabtu, sungguh aku terima. Sungguh aku terima. Ya, ni awak kan golom nari salah ya. Watai pegat perjanjian fudul. Tapi ni pegat oleh Rasulullah, seandainya diajak Rasulullah, kena kan? Dalam Islam untuk pegat perjanjian yang lagi rupa sungguh diterimong oleh Rasulullah. Pakang diterimong karena megat buno. Tapi antara buno ahli Mekah sesama ahli Mekah bekna saling dalem mendalimi. Kemudian di antara berarti orang yang kan ahli Mekah yang jak kena utano harim juga baik saling mendalimi. Ya, kak, makanya gerestu oleh Rasulullah. Seandainya terpegatnya dalam Islam, pakat Rasulullah sungguh long terimong ke Rasulullah. Pakar menan, wadhalika dan bermula demikian. Liannahu alaihi salam, karena bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salam, sampai datangnya Nabi itu keselamatan, mab'usun bi makarimil akhlak. Itu yang diutuskan akan ianya Rasul dengan makarimil akhlak, dengan kemuliaan akhlak. Kan? Jadi memang Rasul diutuskan oleh Allah kena umumo watene jo risalah yang memang untuk menyempurnakan menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak-akhlak batia wajahiliah. Kayo kan? Yang hanagat maka watai katro Rasulullah gejak tuntunan. Lumai berarti kibang-kibang lagi yang dipegang oleh Allah itulah wahyu. Ya, makanya sesuai. Jadi salah sabah daripada yang setuju yuh masa terjadi awal segala berarti Rasulullah nangkap menjadi rasul adalah perjanjian fudul. Makanya perjanjian fudul seandainya dipegang oleh Rasulullah, diajak Rasulullah
untuk teruskan atayan, sungguh diterima. Pakon, karena memang lagian berarti Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kah? Wahada minha, dan bermula ini minha daripadanya diutuskan dengan makarimal akhlak. Waqad aqarra dinul Islam, sungguh telah tetap oleh agama Islam kasiran hal keadaan banyak minha daripadanya menyempurnakan akhlak. Jadi masalah mengenai tentang akhlak buno nyan memang dalam agama kita letatat nunggu. Letatat yang menjelaskan memang Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Makanya seandainya urang hanali akhlak padahal Rasulullah kagu utuskan lebih-lebih urangnya ka sempurna agama. Tapi matang ki na urang yang hana akhlak. Maka nyan urang nyan bisa-bisa hana lakui le Rasulullah sebagai umat tengah. Pakon, karena kabeh madum. Akhlak tak sempurna diajarkan kepada kita umat. Kalau nak tuntunan dalam hadis, ya kan? Ya, dalam Al-Quran juga. Ya, makanya nyo salah sabah hikmah nu utuskan Rasulullah yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Yursyiduka, yang memberi petunjuk akan engkau ila hadza kepada ini qauluhu alaihi salam, oleh sabdanya Nabi alaihi salam. Teman tok dalil tunggu Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ya, dalilnya adalah langsung kendron Rasulullah. Tokun Rasulullah wa'istu liutammima makarimal akhlak. Diutuskan akan daku liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, aku sempurnakan akan kemuliaan akhlak. Akan kemuliaan akhlak. Yang benar itu. Jadi memang nadali langsung ke Rasulullah. Utuskan Rasulullah li Allah untuk itulah langsung sempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Kenapa masa jahiliyah kita kalan sejarah-sejarah. Kenapa kan? Uragam berarti pah urinong. Urinong pah uragam. Bahkan anak-anak idra ju. Dia tanam ju. Ya, jadi hana hukum buat tanyaan. Tau-tau yang tiga, yang kenyan, watai hai kalan, berarti cok poh laju. Hana akhlak. Ya, makanya watai teruk Rasulullah kena tuntunan. Tau tuntunan, itulah hukum Islam bunuh. Toh yang get, toh yang hana get, disampaikan li Rasulullah. Waqad da'a bihadal hadfi kasiruna. Dan sungguh, telah mengajak ataupun mendakwa dengan ini perjanjian oleh kebanyakan. Fa'ansafu, maka sadarlah mereka itu. Jadi kena pegah perjanjian fudul buno. Kemudian li Rasulullah diteruskan. Diteruskan atayan. Atayan diteruskan atayan. Begitu juga berarti buno urung-urung yang lain. Kebanyakan daripada ahli Mekah bawa atayan. Sungguh urungan juga mengajak berarti lagi perjanjian fudul. Baik saling aniaya. Baik saling pah-pah. Ya, maka tersadarlah sehingga hana terjadi, hana terjadi lepoh mupoh, hana terjadi perang. Ya, kah sama-sama demi. Kah sabo. Rihlatuhu ila Syam maratasaniyah. Bermula ini itu perjalanan Rasulullah ila Syam ke negeri Syam maratasaniyah pada kali kali yang kedua. Ataupun yang nalih lam. Berarti maratisaniyah ju. Perjalanan Syam yang kali kedua. Yang kali kedua. Pakun kena nalih lam ju. Kah, ilikut kala tunggu. Kiban kisah perjalanan Rasulullah undang roh Syam. Toh ilikut. Iaitu watetro umur Rasulullah umur 12 tahun. Berarti paman Rasulullah diinginkan untuk melakukan tijarah. Kedai undang roh Syam. Tapi karena Rasulullah bawa tenyan, watege pandang-pandang le paman ke, merasa berat untuk ditinggal oleh paman sehingga bergemai itu saja. Makanya nyanlah berarti kisah pertama Rasulullah nijak ke Deunang Grosham. Tapi hana trip tunggu. Perjalanan yang pertama ke Deunang Grosham hana trip. Ya, hana trip. Yang kali helike. Di malamnya nyo cerita perjalanan Rasulullah ke Deunang Grosham untuk kali kedua. Untuk kali kedua. Walamma balagat sinnuhu alaihi salam 25 sanah.
Manakala sampailah umurnya Rasulullah alaihi salam 25 akan 25, sanatan apa ianya 25 tahun safara ila Syam. Niscaya melakukan perjalanan ianya Rasulullah ila Syam, kepada Syam marratis saniyah, yang kali yang kedua. Jadi perjalanan Rasulullah unang Rosyam kali yang kedua, nyo umur Rasulullah iaitu umur 25, umur 25 tahun. Perjalanan unang Rosyam berarti yang pertama umur Rasulullah 12 tahun, berarti padu berselang 8. Apa saya 8 tahun? Ka? Yang ka? Berarti umur 25. Ha, umur 25 berarti Rasulullah nyan bawa tenyan dilakukan perjalanan ke dia unang Rosyam. Kiban kisah. Wadzalika dan bermula demikian. Ya, nyo perjalanan Rasulullah unang Rosyam kali yang kedua. Paken. Menyawai gemele paman. Nyo kiban sampai Rasulullah teruk unang Rosyam lem untuk melakukan tijarah kali yang kedua. Wadzalika dan bermula demikian. Ha? Dan bermula demikian, anna Khadijah, sesungguhnya Khadijah binti Khuwailid, ani inang daripada Khuwailid al-Asadiyah, yang gebangsakan dengan Asad, mana gebangsakan dengan Asad, min Bani Asad, berarti keturunan Asad, bin Abdul Uzza bin Qusay. Keturunan? Nyam ya tabuh makna, ya tabuh makna. Kanat Sayyidah, ada ianya Khadijah itu Sayyidah. Sayyidahnya seorang tuan. Seorang tuan. Tajirah, lagi yang pengusaha sukses, ni bahasa kita tajir. Pengusaha. Zata syarafin, yang mempunyai kemuliaan, wa malin, dan mempunyai harta. Tastajirul rijal, yang menyewa ianya Khadijah ar-rijala akan orang-orang laki-laki, fi maliha, pada hartanya Khadijah. Watudarru, dan membagi untung ianya Khadijah bihim, dengan mereka itu laki-laki, iyahu akannya harta. Jadi kisah Rasulullah nijak meniaga unang Rosyam kali yang kedua ba umur 25 tahun adalah berkenaan dengan Khadijah. Khadijah, makanya ingat sonan inang Rasulullah yang pertama Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah, berarti keturunan Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi Khadijah bawa tenyan merupakan sidro sodagar kaya, sidro tuan yang cukup leh harta, dan juga munyo di Kures bawa tenyan, bak kaum Kures nyo sidro urung kon harta matang leh, mempunyai kedudukan yang tinggi, mulia datat, wanita terpandang. Ya, yang kebiasaan daripada Khadijah igaknya hanan mekat gerau. Hanan mekat gerau, hanan jak meniaga gerau, karena urinong seandainya hana pendamping kiban gejak kanyo kan. Makanya kebiasaan daripada Khadijah tastajir rijal, gesewa urang agam, yaitu kepupah urang agam ba harta ganyan. Jadi cok harta ganyan gesewa tu urang agam untuk yak berdijarah dengan harta ganyan. Ya, umpama ho utuskan tu, jak unang Rosyam, jak unang Groy lain mesti contoh. Maka kebiasaan daripada Khadijah lagi kan. Jadi gesewa urang-urang agam, gepekerja urang-urang agam untuk buat harta kanyan, untuk mekatlah jual beli. Kemudian bagi hasil. Bagi keuntungan. Buat harta kanyan, jamban. Ya, jadi memang dupnan dermawan Khadijah. Ka. Kebetulan bak watenya bak umur Rasulullah 25 tahun. Sedangkan Khadijah bak watenya rencana igenyan untuk jakme barang tijarah genyan ke dia unang Rosyam. Falamma sami'at. Maka manakala mendengar ianya Khadijah. Anis sayyidi minal amanah, daripada sayyid. Mana sayyidnya ke Rasulullah?
daripada Rasulullah minal amanah, daripada orang yang punya amanah. Wasidqil hadis, dan jujur berbicara. Malam ta'arifu fi ghairihi, akan barang yang tidak mengetahui ataupun mendengar, yang tidak mengetahui ianya Khadijah, akannya barang fi ghairihi, pada selainnya Sayyid, pada selainnya Rasul. Ya, hatta samahu qaumuhu amin, sehingga menamai akannya Rasul ataupun menggelar akannya Rasul oleh kaumnya Rasul dengan ataupun akan al-amin. Istajarathu, niscaya memperkerja ianya Khadijah akannya Rasul. Liyakhruja fi maliha, liyakhruja fi maliha ila Syam, supaya bahwa mengeluarkan ianya Rasul, membawa ianya Rasul fi maliha, pada hartanya Khadijah, ila Syam, kepada negeri Syam, tajiran, hal keadaan bertijarah. Ya, jadi yang kini kisah haji pun jadi bawatnya rencana Khadijah untuk ia menjaga kedai undang Rosham. Baharta gayan berarti untuk ia muka kedai undang Rosham. Jadi mendengar tu sebuah berita yang bahwasannya Nan Muhammad Sidro sangat terpercaya dan jujur dalam berbicara, yang mana aman hantam pernah lam mati le Khadijah ni dapatkan atanya baur lain. Berarti jujur dalam berbicara Nabi Muhammad dan juga amanah Nabi Muhammad nyo hana gerumpok lam le Khadijah baurnya lain, sehingga dub jujur Rasulullah dalam berbicara dan dub amanah Rasulullah digelar oleh umat kita, oleh sahabat, oleh kaum dengan Al-Amin yang terpercaya. Maka bawa tanya kerana singkat cerita lagi yang berarti yang dirumpok berita oleh Khadijah, sehingga Khadijah dipekerjalah berarti Nabi Muhammad, dipilihlah Nabi Muhammad untuk berarti barang Khadijah untuk ia bertijarah ke Unanggro Syam. Wa ta'tihi afdala ma kanat ta'ti ghairahu, dan memberi ianya Khadijah akannya Muhammad, akannya Nabi Muhammad, afdalama, akan sebaik-baik ataupun seafdal-afdal barang, kanas yang ada ianya Khadijah, ta'ti itu memberi ianya Khadijah, ghairah akan selain, akan selainnya. Jadi waten pekerja Rasulullah Nabi Muhammad untuk yakme barang keenyan gede Unang Rosham, karena waktu dengar beritanya dengar berita memang sangat amin, sangat terpercaya dan jujur dalam berbicara, sehingga nijo upah le Khadijah, iaitu dengan upah yang lebih afdal, yang mana leganya hanya nijo lah upahnya kepada urinya lah yang lain. Jadi kespesialkan le Khadijah, gue spesialkan, gue janjikan lagi kan. Berarti punya seandainya untuk watewo dupno upah. Yang mana berkan hantam pernah lah nujuk upah yang lagi yang rupa. Hantam pernah lah. Maka fasafara ma'a gulamiha. Kemudian melakukan perjalanan ianya Rasulullah ma'a gulamiha beserta budaknya Khadijah. So dengan budak Khadijah Maisarah. Faba'a, kemudian melakukan penjualan oleh keduanya, wabta'a, dan lagian berarti faba'a wabta'a, melakukan jual beli oleh keduanya, warabiha rabhan, dan mendapat laba oleh keduanya, ribhan aziman, akan laba yang besar, akan laba yang besar. Jadi kakeh bedahlah Rasulullah ja'lah untuk ia meniaga harta Khadijah beserta lamid ataupun budak daripada Khadijah yang nan budaknya Maisara. Ya, benda pakai urinang ya. Ya uragam, benda umat berarti Nabi kejak dengan urinang kot. Makanya, kejak berarti ngelamid Khadijah iaitu Maisara. Bertinya lamid kepercayaan daripada Khadijah. Teruk gede.
sebagaimana perintah, sebagaimana tugas, kaka melakukan jual beli. Ternyata hasilnya laba yang cukup le. Laba yang raya. Hantong pernah lah terjadi yang lagi yang rupa Abah Khadijah. Sehingga watenwo, tengok kan? Watenwo truk gedeh Abah Khadijah. Bahkan demi laba yang cukup jai melebihi daripada uro-uro yang berekat. Melebihi daripada urang agam yang disewa ataupun bekerja oleh Khadijah berekat. Wa dhahara li Sayyid Karim, dan nampak bagi pangulai yang mulia fi hadhihi safrah, pada ini perjalanan, minal barakat, daripada keberkahan. Ma habibuhu fi qalbil maisarah, oleh barang yang mencintai ianya maisarah, akannya barang, ataupun ma kibana kena kepun dah juga ma hababahu akan barang yang mencintai ianya, ia yang mempercintai ianya barang, akannya maisarah, fi qalbil maisarah, dalam ate maisarah, terima maisarah, gulami Khadijah, itulah budak Khadijah. Jadi bahawa te melakukan perjalanannya nampak keberkahan Rasulullah, yang mana waten kalian keberkahannya dan keajaiban dalam perjalanan yang kalian lemai syarah, sehingga timbul kegemaran, timbul rasa galak, timbul kan galak kurang yo bak sifat ifai nak kalian berarti sifat mulia dan hal-hal yang lain yang hantam pernah kalian berakan keberkahan daripada Rasulullah, nampak baik masyarah sehingga condong dalam hati. Sehingga itu budah dia mengadu ke deh, bak? Dia mengadu ke deh, bak Khadijah. Kata betul itu. Jawadu Khadijah. Bermula ini, itu perkawinannya Nabi akan Khadijah. Jadi nyo peristiwa yang menjelaskan tentang kiban peristiwa mengkawin antara Rasulullah dengan Khadijah. Falamma qadama Makkah. Bagah-bagah juga bagah ni. Maka manakala sampai ianya Rasulullah akan Makkah. Qadamat mendahului, itulah sampai. Maka manakala sampai ianya Muhammad, ia Nabi Muhammad akan Mekah. Wara'at Khadijah, dan melihat oleh Khadijah ribhah al-azim, akan labanya Khadijah al-azim, yang besar, yang banyak. Sarat, niscaya tertarik ianya Khadijah minal amin, daripada al-amin, berarti daripada Rasulullah alaihi salam. Ya. Rupanya menan. Jadi gedanyo agam nuku benar sifat jujur. Benar sifat amanah, sehingga urinong galak. Lagi kejadian bar Rasulullah. Karena Rasulullah waten ejak meniaga kedai Unang Grosham dengan harta Khadijah. Waten truk kena Mekah nekalan le Khadijah. Umar laba cukup raya merumpok. Hana berarti menyawai, istilahnya mungkin mungkin hana dupnan laba, kadang-kadang nak terjadi hal-hal yang lain, tapi karena kejujuran Rasulullah, amanah Rasulullah, sehingga waten nepua laba cukup berat raya nepua laba, melebihi daripada laba-laba berkat, sehingga waten kalan kejadian yang lagi yang Khadijah tertarik tu menggalak tu kepada Rasulullah, ka tertarik, ka jatuh cinta bahawa tanya Khadijah kepada Rasulullah. Makanya sidra urinang jut awal galak urinang kuragam. Lagi Khadijah. Kan pakon galak berarti Khadijah ke Rasulullah karena sifat yang nabar Rasulullah. Toh sifat amanah. Jujur dalam berbicara. Sehingga toh gepekerja puno. Gepekerja Rasulullah le Khadijah. Tapi le Rasulullah hanan khianat membacut pi. Sangat jujur. Sehingga merasa tertarik dan galak kepada Rasulullah. Wartai galak kiban. Wa arsalat ilaihi.
dan mengutuskan ianya Khadijah ilaihi kepadanya Rasulullah. Ya. Takhtibuhu li nafsiha. Yang mengkhidbah ianya Khadijah akannya Rasulullah li nafsiha bagi dirinya Khadijah. Ya, bagi dirinya Khadijah. Wa kana sinnuha, dan adalah umurnya Khadijah nahwal arba'in, itu seumpama 40. Itu seumpama 40. Jadi kaka dikuti kata kagalak bunuh Khadijah kepada Nabi Muhammad, maka menijak khidbah tu. Nijak khidbah. Ale Khadijah berarti ni sampaikan atayan. Abak Nabi Muhammad. Kalau kan disampaikan yang bahawasanya berarti untuk guyu khidbah Nabi Muhammad kana galak. Hinolah berarti nasurah urung inang ya, sunat untuk menawarkan diri kepada urung yang sah. Yang saleh nyen hana sabah kehinaan ya bagi urina. So ipai hadis Anas bin Malik ya. Ibnu Abbas tu Anas bin Malik. Artikalan lab yang mana ani inang gaknya? Kayo kan? Watanya berada di sisi Rasulullah. Menyokan Anas bin Malik Ibnu Abbas. Jadi bawatan truk cedera urinang. Bunda truk cedera urinang. Dia tawarkan roh kepada Rasulullah. Pegah galak ke Rasulullah. Ingin untuk gemkawin dengan Rasulullah. Sehingga bunda kun. Hanya cikalan lam. So yang betul ibu ke Anas. Ataupun Ibnu Abbas. Ini kun berarti ibu leayah. Leayah urinang yang ke mana. Leayah ni nangyan. Umah. Ha? Buruk tak perangui urinang yang tawarkan roh kepada Rasulullah. Sehingga kesanggah liayah. Kesanggah liayah. Kibang kesanggah liayah lebih mulia urinang yang ketimbang getah ya nuklum. Pakon, karena urinang tersebut ditawarkan roh kepada Rasulullah karena ingin udik bersama Rasulullah, tamong surga bersama Rasulullah. Hinolah hukum berarti sunat bagi urinang untuk putabadro menyebahasa gitanya ataupun yukhidbahdro kepada urang agam yang saleh. Yang betul-betul kong kepada urang agam yang salah. Baik narjana tanya inang ya putabadro kepada urang agam yang salah. Makanya yang sunat tidra urinang menawarkan diri untuk tayu khidbah ba'ura agam yang saleh. Fakan supaya untuk islah, untuk memperbaiki kehidupan kita yang inang. Menanti kita yang agamnya pun saleh roi leh. Beta pre berarti urang inang mati untuk kita badro, dro tu salah kan saleh. Yang sampai kiamat doya nak kawin-kawin yang ham rupa urang inang. Ya lagi kan. Yang benar. Makanya contoh. Lagi Rasulullah. Karena kemuliaan Rasulullah, amanah Rasulullah, jujur Rasulullah sehingga Khadijah tertarik kepada Rasulullah. Jadi bawa tanya umur Khadijah apa tu? Seumpama 40 tahun. Jadi 40 tahun. Wahia dan bermula dianya Khadijah min ausatil Quraisy. Itu dari sebahagian daripada ausat. Mana ausatnya punya bahasa kita yuk yang memimpin Quraisy. Jadi urang yang terpandang di kalangan Quraisy. Habsan nisbah kedudukan wa ausa ihimalan, dan daripada seluas-luas mereka itu Quraisy malan nisbah rizki. Jadi Khadijahnya merupakan urang yang punya kedudukan tinggi di kalangan Quraisy walaupun dia urinang. Tapi cukup God dihormati, cukup God dihargai, cukup God dimuliakan. Menancit Khadijahnya merupakan sidra urang inang yang paling leharta bawa tanya di kalanganku, di kalangan Quraisy. Ka. Faqama al-Amin alaihi salam, kemudian berdirilah oleh Rasulullah, nyo al-Amin ke Rasulullah, oleh Rasulullah alaihi salam. Ma'a'amamihi beserta paman-pamannya Rasulullah. Makna berdiri di sini gebedah gepakat jak paman. Ya, gepakat jak paman paman. Hau gepakat jak hatta dakhala ala ammiha, sehingga masuk ianya Rasulullah di atas pamannya Khadijah. So paman Khadijah. Ha, Amrin bin Asad, Umar bin Amr, Umar bin Asad. Ya.
Jadi rupanya, walaupun yang hina lah undang-undang ni, walaupun orang inang yang galak ke kitanya, tetap yang khidmah tanya agam kepada orang inang. Kaya kan? Walaupun menurut Khadijah, Khadijah yang galak berarti kepada Rasulullah, kemudian ditawarkan roh untuk dikhidmah oleh Rasulullah, tetap pada hakikatnya adalah getanyo agam yang khidbah. Makanya disampaikan bak paman-paman oleh Rasulullah. Sehingga buduhlah Rasulullah bersama paman-paman, nejaklah bak paman Khadijah. So paman Khadijah berarti Umar bin Umar bin Asad. Fa khatabaha. Kemudian mengkhidbah. Mengkhidbah ianya Rasulullah, akannya Khadijah. Minhu daripadanya hukayan daripadanya paman biwasitati amihi dengan wasitah dengan perantaraan pamannya Rasulullah itulah Abi Talib ya fazawwajaha amuha kemudian mengawinkan akannya Khadijah oleh pamannya Khadijah. Jadi rupanya waktu ni cerita bab paman-paman bedahlah Rasulullah bersama paman buno untuk ja kede bab paman bab paman Khadijah. Maka bawatnya ha ngekhidbahlah Khadijah melalui paman. So paman buno ialah Umar bin bin Asad oleh paman Rasulullah. So Abu Talib. Jadi bedah Abu Talib ya khidbah Khadijah untuk Nabi Muhammad. Bak paman Khadijah itulah Umar bin bin Asad. Kemudian leh terjadi khidbah, leh terjadi pinangan. Gepekawinlah oleh oleh paman. Gepekawinlah Khadijah oleh oleh paman Khadijah. Waqar khataba Abu Talib dan sungguh telah mengkhidbah oleh Abu Talib. Mengkhidbah, yang kan khidbah leh mengkhidbah. Waqad khataba Abu Talib dan sungguh mengkhutbah oleh Abu Talib fi hadzal yaum pada hari itu. Faqala kemudian berkata ianya Abu Talib. Ya, jadi waktu pega akan nikah aku, ni baca khutbah le Abu Talib. Ya kan? Ni baca. Ni baca khutbah le Abu Talib. Waktu ni pinang pun, waktu ni pinang, nyo ni baca khutbah le Abu Talib, nyo pinangan berarti. Ni baca khutbah le Abu Talib. Gimana bunyi khutbah? Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim. Segala puji mustahak bagi Allah. Allah alladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim. Yang dijadikan ianya Allah akan kita daripada keturunan Ibrahim. Wa dzurriyyati Isma'il dan daripada keturunan Isma'il. Wa da'da ma'at. Makna da'da asal dan asal daripada ma'at. Wa ansar mudar dan lahir daripada mudar. Jadi nyan bunyi khutbah Abu Talib. Wate gekhid khidbah makanya gete wate ta khidbah sidra urinang tunggu nyole selangke punya bahasa gete nyole urung khidbah nyo sunat untuk pu baca khutbah baik langsung ngeju mam nyo uronyo kena baca le pecut bak rumahnyo nasabah bungong kanyo kan bungongnyo wate lungkalen mati cukup indah di antara bunga-bunga yang lain yang na dalam taman kampungnya hanya bak bungong bak tamannya yang cukup meriah merah merona umpama macam-macam lah padahal yang sunnahnya hajut nyankan secara secara bahasa untuk sopan kan hana langsung ju dibim kawin berarti anu ron kedipulan hana menan makanya pakailah bahasa-bahasa kiasan nilai lagaknya betul ya tapi sunat untuk berkhut khutbah. Kaya? Abu Din nak baca khutbah kan? Kan kan Abu Din pandai nak baca khutbah ke dok kan? Kan selangkir baca kan? 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 Ka. Waja'alana dan telah menjadikan nyamatang bunyi khutbah waja'alana dan menjadikan ianya Allah akan kita
khadanata baitihi, akan pengurus berarti baitnya Allah. Baitnya ke Kaabah. Kanya bunyi khutbah mentang pujanya. Ka. Wasawasa haramihi. Dan menjadikan yang Allah akan kita akan pelindung berarti tanah harimnya Allah. Tanah harimnya Allah ataupun ba'bet pijak ju tanah harimnya tanah harimnya Kaabah setelah Mekah. Jadi nyo matang bunyi daripada pujo. Jadi li Allah Taala akan jadikan kita nyo sebagai pengurus Kaabah, sebagai pelindung tanah harim. Ka waja'alahu lana baitan mahjujan, dan jadikan ianya Allah akannya tanah harim lana bagi kita baitan mahjujan, akan satu bait, akan satu Kaabah mahjujan yang dihajikan wa haraman aminan, dan akan sebagai yang haram lagi yang aman, yang amanan ya, aman bi amin. Jadi nyo matang bunyi khutbah nepegah Allah Taala akan jadikan bagi kita nyo sabuk Kaabah. Ya kan? Yang mana urang mandu mijakkenan untuk jak lakukan haji, dan jadikan oleh Allah Taala bagi kita nyo tanah harim Mekah yang mana udep dalam keadaan aman. Hanale berarti saling mundalimi. Makanya kena salah sabuk benar perjanjian daripada perjanjian fudul angkunyo. Berarti bak tanah harim Mekah baik urang memang urang tinggal hinan Mekah ataupun urang luar yang jauh Mekah yang hinan aman. Aman. Waja'alana hukaman nas, dan menjadikan ya Allah akan kita akan hakim-hakim manusia, hukam. Pemimpin ataupun penghukum-penghukum manusia. Ka, yang muka dimah aku. Kemudian baru tamong dalam khidbah. Khidbah. Yang kajuk murnonyo. Kau kan? Summa inna ibni aki, hanya boleh tamu dalam khidbah. Kemudian bahwa sesungguh anak saudaraku, itulah Nabi Muhammad maksudnya. Kemudian bahwa sesungguh anak saudaraku, hadza Muhammad, tadma anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah. La yudanu bihi rajulun syarfan wa nablan wa fadlan. Tidak dapat dibandingkan bihi dengannya Muhammad akan seorang laki-laki syarafan nisbah kemuliaan wanablan, nya kemuliaan cuma haji nisbah mulia wafadlan dan nisbah kelebihan yang menancara kepegah so yang terimong berarti bunuh Umar bin Asad menyo Rasulullah baso paman ge Abi Talib nekel Abi Talib anyo anak saudara long itulah Muhammad bin Abdullah. Kenyo kan? Hana musidra uragam pi yang sebanding dengan Muhammad. Baik dari segi kemuliaan, hana kenyo kan? Dari segi kelebihan, hana pegah. Cerita pegah leh. Kenyo kan? Pegah. Wa in kana fil mal, sekalipun adalah pada harta. Qalla itu sedikit ya harta. Fa innal mal, karena bahwa sungguh harta dillun dail, itu bayangan yang hilang. Wa amrun hail, dan perkara yang terbatasi. Wa ariyatun mustaraddah, dan pinjaman yang dikembalikan. Jadi menang cara khidbah. Nyo sesungguhnya anak saudara long itulah Muhammad bin Abdullah. Nyo hana musidra uragam pih, berarti yang sama dengan Muhammad. Kemuliaan hana sama, kelebihan hana sama. Memang jeroh tatat nyo anak saudara long. Sekalipun rak segi harta je hana. Ya, makanya hanya lagi yang cara khidbah. Pegah terus terang je. Kenyo kan? Betul duduk kah? Pegah long penina long sedagar kaya ketim jungan long. Kebut atai lum kawin tu. Teputan. Wapelah puji minat. Makanya munyol kaya jelah-jelah. Munyol tak banding berarti dengan uragam-uragam yang lain. Pegah leh abis tak rak kemuliaan, rak kelebihan. Hanya bandingan musrah uragam. Tapi munyol harta yang sedikit.
Cuma walaupun hartanya sedikit, kepegah Nabi Daud. Hartanya merupakan dilun da'il. Yang bayangan yang akan gaduh. Siapa tak? Harta, siapa tak? Dengan harta, uranya kaya. Singa, bisa saja kasih. Ya? Uranya kasih, bisa saja kaya. Makanya punya harta sedikit. Tapi, Buddha Depu kata, yang bahwasanya, fa'innal mal, sesungguhnya harta itu amrun dilun da'il. Jadi bayangan yang akan gaduh. Olehan wa amrun hail, urusan yang akan membatasi. Pumanaya dengan harta nyo akan terhambat kupulain. Kadang dengan sebab lalai tak kelola harta getayo haid tak ibadah kepada Allah, hamrupo ibadah tuo. Olehan wa ariyatun mustaraddah, dan hartanya merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Artinya pinjaman harta. Harta yang na bak getayo uronyo lenit yang mendung pinjaman. Yang semuanya itu singgah ketika akan dah kembalikan kepada Allah. Mau punya handset dah pulang? Preh kena tu. Ya, makanya gujuk pinjaman untuk gujuk bagi-bagi dia Allah. Gujuk kepada fakir miskin. Gujuk kepada urung-urung yang membutuhkan. Kepada anak yatim. Ya, makanya hanya pinjaman harta. Jadi, baik kalian bahan. Baik kalian buat harta. Yang lagi yang dipegah leh. Leh Abi Talib dalam khutbah. Wahua. Wahwa dan bermula dianya Muhammad, wallahi demi Allah, ba'da hadza sesudah ini, lahu sabit baginya Muhammad nab'un azim, itu berita yang besar, wa khatrun jalil, pura kenian udah pun malah khatrun jalil mulia, peristiwa aju peristiwa yang mulia, yang mulia. Jadi nu sumpah berarti le Abi Talib. Nyo Muhammad nyo demi Allah. Allah berarti nyo akan nikah hantu. Nyo akan na berita yang cukup raya. Akan na berita yang besar. Akan na berita yang mulia. Ha, nyambat. Ka. Waqad khataba ilaikum, dan sungguh ya mengkhitbah ianya Muhammad ilaikum kepada kamu. Rakbatan karena gemar fi karimatikum, pada kemuliaan kamu Khadijah akan Khadijah. Nyo baru disampaikan. Maka uronyo nyo Nabi Muhammad datang keno anak saudara lung teruk keno nyo karena ingin untuk nikhitbah Khadijah. Waqad badalalaha, dan sungguh memberi ianya Rasulullah laha baginya Khadijah minas sidak, daripada mahar kaza sedemikian. Mah nak pegah ino padum. Ti kaza lagi sedemikian. Wa ala zalik, dan sabit di atas demikian tamal amru, selesailah urusan. Jadi yang kelegaan olehnya kaku kejo jalan mele ali Rasulullah sedemikian kepegah. Ka selesai tunggu. Berarti perkawinan Khadijah dengan perkawinan Rasulullah dengan Khadijah. Waqad kana, dan sungguh ada ianya Khadijah mutazawijah, itu perempuan yang dikawinkan qablahu, sebelumnya Rasulullah, bi Abi Halah, dengan Abi Halah, dengan Abi Halah, itu perempuan yang dikawini sebelumnya Rasulullah dengan Abi Halah. Tuwfiya anha, yang diwafatkan akan ianya, yang diwafatkan akan ianya Abi Halah anha, daripadanya Khadijah. Rupanya tunggu Khadijahnya perumah Rasulullah yang pertama kawin mengkawin telefon tergolong Rasulullah dengan Abi Halah. Kemudian Abi Halah wafat, meninggal Abi Halah. Ya, meninggal Abi Halah, meninggal Abi Halah. Walahu, dan sabit baginya Halah, Abi Halah, minha daripadanya Khadijah, waladun, itu seorang anak laki-laki, ismuhu Halah, yang bermula namanya anak laki-laki itu Halah. Wahwa, dan bermula dianya Halah, Rabibul Mustafa, itu anak kiri Nabi Muhammad alaihi salam. Sabit datinya Nabi Muhammad itu sejahtera. Jadi Nabi Muhammad menikah pun dengan urinang janda. Urinang janda yang wafat suami. Suami. Itulah Abi Halah. Bahkan mungkin Abi Halah. Karena Abi Halah dengan Khadijah nasidro anu. Yang nan anu, yang nan anu ganyan, itulah Halah. Anak agam. Halah.
Ya. Sehingga nekel dengan Abi Halah. Kuniah. Kuniah dengan Abi Halah. Berarti halahnya, berarti kajitlah di saat Rasulullah menikah dengan Khadijah, menjadi anak tiri daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah nak anak tiri. So anak tiri Rasulullah. Ya, salah sidra anak tiri Rasulullah adalah halah. Makanya mana nunggu. Jadi punya tekedi ni ikut Rasulullah yang gelagai acara. Ah, urina janda. Hai mesti mun nak rencana berkahwin mesti lebih daripada asa kan tu baik pesanat berapa Rasulullah kare. Rasulullah kok jai berarti ni menikah. Rasulullah ni pun selamat dia murung urung. Kaya kan yang pun yang paling isteri pertama Khadijah lagi yang kejadian. Tapi isteri-isteri Rasulullah yang lain rata-rata juga lagi kan. Toh yang mana lakau gaya ni pak kawafut dalam perang, dalam perang Badar, dalam perang Uhud bersama Rasulullah sehingga Hanasah bin Ailai mati. Kaya kan uri inang yang Hanasah bin Ailai nanu lah makanya ne menikah dengan Rasulullah, ne biaya dengan Rasulullah, ne tanggung jauh dengan Rasulullah. Kan semata-mata lagi-lagi mesti cuma perlu sihat Hana. Makanya lagi yang. Jadi intinya lagi yang dah kisah singkat mengenai tentang perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah. Berarti untuk lebih lengkapnya berarti kalau yang kita mutawalat. Hanya kan ringkasan kan kan. Nurul Yakin hanya ringkasan ki. Bukan dia hana payang tadah. Ya, kajian wallahu a'lam bisawab. Kamu sahut. Assalamualaikum. Baiklah, sihat.